Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran Nahwu kelas Ma'had pekerja. Kita sudah sampai pembahasan tentang isim ditinjau dari penyusunannya. Ada dua macam, jam dan mustaq. Jam adalah isim yang tidak tersusun dari selainnya, mustaq tersusun dari selainnya. Jam dibagi dua, zat dan mustaq. Zat isim yang ada fi'il, zat isim yang tidak ada fi'ilnya, mustaq ada fi'ilnya, itu simpelnya. Zat isim yang tidak ada fi'ilnya sama dengannya, sedangkan mustaq ada fi'il yang semakna dengannya. Jadi kesimpulannya dari itu ada fi'ilnya dan mustaq ada fi'ilnya. Perincian asal fi'il dan isim mustaq adalah mustaq. Jadi yang kita bahas ke depannya adalah mustaq. Baik jenis mustaq yang kita bahas pembagian mustaq. Mustaq asal kata. Jadi asal kata berarti kita akan mengenal asal kata. Ada beberapa poin yang kita harus pahami fi'il atau mustaq yang asli 3 huruf. Masdar yang fi'ilnya asli 3 huruf. Ini yang kita sampaikan kemarin tidak ada kaidahnya dalam buatnya. Ada disampaikan dalam kitab-kitab Nahwu beberapa kaidah, tapi itu kaidah aglabiyah, kaidah yang secara umum saja. Artinya tidak semua fi'il boleh dibawakan kepada masdar tersebut. Ya, kita hanya membutuhkan hafalan. Kesimpulannya adalah kita butuh mendengarkan orang Arab atau membuka kamus dan membuat masdar yang asli 3 huruf. Yang kedua, masdar yang fiilnya 4 huruf. Kemarin kita pelajari luasannya ada 3. Jika fiil madhi huwa af'ala, maka pasti masdarnya, bahasanya pasti, pasti. Jadi sesuatu yang sifatnya paten, yang lain akan ikut masdar tersebut. Jadi pasti dia af'ala, pasti ikut wazan if'al. Jika fi'ilnya fa'ala, maka pasti masdarnya taf'il. Jika fa'ala, maka pasti masdarnya mufa'ala. Semua fi'il yang kita masukkan ke bab ini pasti masdarnya demikian. Kemarin kita bahas tentang faedah. Faedah wazan fa'ala, fa'ala, af'ala. Ini fungsinya untuk menjadikan fi'il lazim jadi muta'addi, kita sampaikan. Jika fi'il sudah muta'addi, maka muta'addi tetap muta'addi. Jika ada masdar yang kedua, wazan fa'ala ini bermakna apa? Saling untuk dua orang. Nanti ada lagi bermakna saling untuk banyak orang. Jadi banyak orang-orang pada saling pukul. Lain bahasanya, lain wazannya. Yang kita kenal ini fa'alani dua orang saling. Tiga, masdar yang fi'ilnya 5 dan 6 huruf. Ada dua perincian. Jika fi'il yang aslinya atau jika fi'il yang hurufnya 5 atau 6, maka dua kesimpulan. Jika awalnya alif, maka ikhwalan fi'il madhi dengan menambah alif sebelum terakhir dan dikasroh sebelum ketiga. Istaghfara menjadi isti, istighfar. Istaf'ala menjadi isti, istif'alu. Begitu. Istaghraba menjadi istighrabun. Begitu nanti setiap awalnya alif. Yang kedua, jika fi'il madhinya diawali ta', ini ta' ya, maka caranya ikut fi'il madhi dan hanya kita mudhammah sebelum huruf terakhir. Ta'allama menjadi ta'allum. Ta'alluman kan isim, maka ini tanwin ta'alluman. Berarti tafa'ala menjadi tafa'ulun.
Sampai di sini semua bisa dipahami ya. Kesimpulan bahwasanya tiga huruf fi'il yang ada 6 wazan dalam kitab tasrif, maka hanya fokus pada masing-masing wazan itu dicampur baur. Ketika masuk kepada fi'il yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf ini, maka kita boleh tarik contoh-contoh yang masuk kepada fi'il kepada fi'il yang 3 huruf kepada masing-masing wazan 4, 3, 5, atau 6. Sebaliknya masing-masing daripada wazan yang 4 huruf dan juga 5 huruf dan 6 huruf, masing-masing mereka boleh saling mengikuti wazan masing-masing, boleh ditukar, disilang, boleh, karena wazannya sudah pasti. Baik, kita lanjut. Jadi kita kalau ingin bermakna saling itu pakai wazan fa'ala, berarti saya dengan temanku saling surat menyurat kayak SMS. Itu kalau kita saling SMS, dia jawab, saya tanya lagi pakai SMS, dia jawabnya lagi, kelazaman surat, kita tulis surat, dikirim ke orang, dibalasnya lagi, kita balas lagi, saling menyurat antara dua orang, antara dia. Mungkin bahasa Arabnya rasala yurasilu murasalatan, begitu. Tapi kalau saya kirim surat ke dia sekali, karena jawab, mungkin dijawabnya sekali. Ini masih kata rasalayak silu risalatan, itu. Jadi kalau saya menyurat dia dimana sekali, masih dalam kata-kata, masih dalam kata aku kirim surat padanya, aku kirim SMS padanya, karena HP kita bahasa Arabnya rasal tu risalah. Saya kirim pesan singkat dibalasnya, masih dalam kata rosalaya bersilu risalah. Dan itulah menulis, dijawab lagi, balas lagi, jawab lagi, ini sudah merosalah bahasa Arabnya. Saling meng SMS, saling menjawab pertanyaan, saling jawab menjawab SMS atau surat. Maka pakai rosalaya risalatan, rasalatan, begitu. Bisa dipahami soalnya perbedaan, tapi ini masalah penting sekali. Jadi kalau orang berbicara atau menulis, dia berpikir nantinya. Seorang menulis berpikir, ini dua orang atau banyak orang. Kalau dua orang pakai fa'ala biasanya. Kalau banyak mereka saling tiga sekali saling menyurat, satu lagi sama lain membalas lagi, jadi bahasa Arabnya tarasalan, biasanya fa'ala. Ada pembahasan dalam fi'il nanti di sana kita akan bahas secara rinci. Jadi kita baca bagi empat ini bagian poin yang keempat dari pembahasan masdar. Masdar sina'i. Masdar sina'i artinya masdar buatan. Buatan berarti dia sebenarnya bukan masdar, tapi dibuat-buat, ini butuh cara. Isim yang ditambah di akhirnya ya, tasydid dan ta agar bermakna masdar. Ini cara membuat masdar sina'i. Kita hanya menambahkan ya, tasydid dan ta di akhirnya. Jadi asalnya bukan masdar. Contoh di sini, insanun. Ini apa ini insanun? Jamid atau mustaq? Jamid. Jamid tak ada masdar. Jamid zat atau masdar? Zat dia. Karena bahasa kita punya manusia. Dan manusia ini terkadang dari segi bahasa kita bisa memudah kita paham. Karena kalau dibawa ke bahasa Arab ada yang mirip, ada kemiripan insan. Jadi kalau bahasa kita itu manusia. Manusia itu tidak bisa dikatakan telah manusia, sedang manusia, manusialah, enggak ada. Sehingga kayak gunung, telah gunung, sedang gunung, gununglah, enggak bisa. Jadi dat ya, insan dat. Namun bagaimana mengolahnya menjadi masdar, biasanya bermakna masdar, atau masdar ini kan bermakna peran. Bagaimana biar bermakna masdar yang jamin zat? Ini caranya, tambahkannya dan tak menjadi insaniyatun. Begitu, ini kalian penting.
Maksudnya sana'i penting sekali. Jabalu misalnya bisa ditambahkan ya dan tak menjadi jabaliyatun. Jabaliyah. Ini larinya kena akhundi. Sifat larinya. Ketika menambah ya tasydid ini menjadi sifat. Jadi sifat nanti dibahas, sifat itu masuk isim fa'il, isim maf'ul. Sifat nanti masuk dalam isim mustaq. Seperti kayak yang mukul, yang dipukul itu sifat. Nanti kayak benda-benda beku seperti zat, benda-benda zat ini bisa sebagai sifat dalam bahasa Arab, kayak tembok, gunung, besi, apalagi emas, itu bisa sebagai sifat dengan menambahkan ya ini bahasa Cina namanya bahasa buatan. Orang misalnya sifatnya itu keras, apa benda yang keras? Misalnya besi, hadi itu bahasa Arabnya, hadi itu artinya besi. Ini biar orang itu digambarkan sifatnya seperti besi keras atau seperti batu misalnya. Maka bahasa Arabnya rajulun hadidiyun atau harajulun hajariyun, manusia bersifat keras seperti batu, begitu penggunaannya. Jadi pada asalnya zat itu tidak bisa sebagai sifat karena artinya yang seperti gunung. Yang gunung, tidak bisa yang gunung. Yang bisa itu yang baik, yang pintar, yang tinggi, yang rendah. Itu bisa sifat. Kalau gunung, pohon, batu, tidak bisa. Yang batu, tidak bisa. Boleh yang batu kalau dibuat pasal maaf, pasal senai. Ini penting pasal senai ini. Tambahkan ya dan tak. Misalnya orang janganlah engkau seperti, misalnya ada peribahasa, janganlah engkau seperti manusia yang jadilah engkau seperti apa ya, kayu atau pohon yang bisa disiram tumbuh misalnya. Kun rajulan syajariyan misalnya. Jadilah engkau seorang lelaki syajariyan, pohon-pohonan. Maksudnya jadilah engkau laki-laki seperti pohon mananya. Bisa tumbuh jika disiram, siram dengan zikir, bisa terenyuh, bisa tumbuh imannya bertambah sahaja. Dan sering dalam hadis itu manusia disifati dengan hal-hal yang seperti dat itu, seperti kayak manusia seorang mukmin sifatnya seperti lebah misalnya, sifatnya seperti pohon kurma, itu banyak. Jadi kita harus pelajari juga usul gaya bahasa dalam bahasa Arabnya. Jadi ini penting sekali. Masa Sinai namanya, ini isim dat dimaknai sifat atau bisa bermakna masdar. Insan, insannya itu jadi kemanusiaan. Insan manusia jika dijadikan masdar sana'i menambahkan ya dan ta, jadi insaniya itu maknanya kemanusiaan. Khalfun artinya belakang. Kalau belakang ini tidak bisa terima telah belakang, sedang belakang atau belakanglah, tidak sebenarnya. Ada ungkapan belakanglah, itu maksudnya apa? Bukan belakanglah, tapi pergilah ke belakang, gitu loh sebenarnya. Iya, belakanglah. Maksudnya pergilah ke belakang, gitu mana? Jadi sebenarnya tidak bisa. Entah ya. Ini jika ditambahkan dia dan tak, jadi khalfiyatun. Khalfiyatun. Khalfun khalfiyatun bisa bermakna keterbelakangan, bisa juga bermakna sampun, bisa bermakna background. Kita kalau moto kan ada warna belakang, background namanya warna hijau misalnya. Kalau untuk menikah warna hijau, ya kan? Biru ya? Apa? Biru ya? Hah? Oh, macam-macam seperti warnanya. Warna biru boleh, merah. Itu belakang itu background, boleh bahasa ini. Khalfiyatun. Karena dari kata khalfun di belakang, itu tuh di belakang kita, background di belakang kita. Dari kata khalfun. Kalau kita katakan khalfun tidak cocok, belakang mananya? Sih umum ada belakangnya, ada belakang tembok, belakang itu banyak, umum. Tapi kalau ada khalfiyatun, jadi pasti bermakna sesuatu hal yang pasti, background misalnya. Sampul kitab juga bisa khalfun. Atau latar belakang sebuah kitab ditulis apa sebabnya, itu khalfiyah bahasa Arabnya. Atau keterbelakangan, bisa juga keterbelakangan. Makanya seorang yang hidup di akhir zaman
menisbahkan diri kepada akhir zaman, bahasa Arabnya khalafiyun. Khalafiyun. Kalau salafiyun maka nisbat kepada yang awal. Kalau khalafiyun nisbat kepada yang terakhir. Nisbatan itu. Ini gunanya di sini. Akan ada perincian secara khusus, maksudnya pembahasan secara khusus dalam pembahasan nahwu setelah ini insyaallah. Jadi mirip dengan isim masdar. Nisbatul mirip dengan masdar sinai. Sama kayak Islam, Islaminya tuh. Tapi ini lebih cenderung kepada isim zat yang dimaknai masdar. Kalau yang di sini nih, masdar sinai. Nanti akan ada pembahasan yang luas, yaitu masdar al-ismi min nadhar ila an-nisbah ilaihi. Jadi semua isim yang zat itu boleh dimasukin ya nisbah namanya, nisbatan. Setelah ini, tepat sekali setelah kan, setelah namanya setelah pembahasan tentang mustahab nanti. Lanjut. Lima isim marrah. Ini pembahasan yang kelima daripada mustahab isim marrah. Kenapa dibahas isim marrah di isim mustahab? Karena memang dia diambil dari mustahab. Isim marrah, marrah itu artinya sekali. Isim marrah ialah isim yang menunjukkan sekali kejadian. Sekali kejadian. Ini isim marrah. Lihat cara membuatnya. Nama berikutnya, ketiga. Cara membuatnya, satu, jika fi'ilnya tiga huruf maka iwazan fa'latan. Fa'latan. Tiga huruf iwazan fa'latan. Maksudnya dia ambil di masdar dia. Dua, jika empat huruf ke atas berarti lima huruf, enam huruf ini, maka isim marrahnya diambil dari masdarnya. Itu masdarnya. Makanya dia pada isim masdar. Isim marrahnya ini. Jika empat huruf ke atas maka isim marrahnya diambil dari masdarnya lalu ditambahkan di akhirnya. Apa? Di akhirnya ini mana? Ke masdar. Ditambahkan di akhir masdar tak marbutah. Tuh. Jika sudah ada taknya maka ditambahkan wahidatan. Ini bahasan sembarang. Contoh di sana. Daraba ini fi'mati, masdar aslinya apa? Darban. Ini masdarban masdar ingin menjadikan bermakna sebagai pukulan, kita namakan dia masdar isim marrah iwazan fa'latan. Daraba. Daraba ini masdarnya apa? Darban. Darban atau darban. Darban ini artinya pukulan. Pukulan. Jadi tidak bermakna sekali, berapa kali, tak ada. Pukulan maknanya. Bagaimana agar bermakna pukulan ini menjadi satu dari pukulan? Ada wazannya, yaitu fa'latan. Karena kita berada di fi'il tiga huruf, maka ke wazan fa'latan menjadi fa'latan menjadi apa? Darbatan. Nah ini pada tiga huruf. Tiga huruf, satu, dua, tiga. Nah sekarang pembahasan empat huruf lebih. Empat huruf lebih bilangnya ikut masdar. Apa? Ini yang tiga huruf tadi tambahkan nama putu ya pada apa? Ikhwazan, falatan. Tiga huruf ikhwazan, falatan. Sekarang kita masuk empat huruf lebih. Bagaimana caranya? Bilangnya ikhwazan masdarnya. Di sana contohnya apa? Contoh kita di sana intalaqa. Ini contoh ya, empat huruf lebih. Intalaqa. Kita belajar matematika. Intalaqa. Ini berapa hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5. Itu juga 4 ke atas. Ini dia contohnya. Apa bilangnya? Ikut masdarnya. Intalaqa apa masdarnya? Masdarnya intilaqan. Pakai kaidah yang kita pelajari, awalnya alif atau hamzah wasal ya. Apa caranya berarti? Di kasrah huruf ketiga 1, 2, 3, toknya yang ketiga. Inti berarti
ditambah alif sebelum qaf. Qaf terakhir berarti sebelumnya alif. Intilaqan. Ini kita masternya. Tiga, satu, dua, tiga. Cara kan pada alif kas awalnya hamzah wasl kan? Intilaqan. Ini masternya. Ini bilangnya, ini bermakna pergi ya. Ini maknanya pergi. Tidak bermakna berbakali dia pergi, tidak ada. Cuma pergi, bepergian. Agar bermakna satu kali bepergian, ini dari tambahkan ta'amukutah pada akhir masternya. Tambahkan menjadi apa? Sama dengan in ila qatan. In ila qatan. Gampang ya? Gampang insyaAllah. Sukses di situ sendiri. Nah, kecuali jika memang masdar aslinya itu memang dari sininya itu sudah ada tak ini. Ini kita harus tambahkan wajib datang. Memang ada beberapa fi'il itu dia aslinya mana taknya. Seperti wazan zakka itu dia ada tak aslinya. Zakka. Nah, ini zakka. Nah, ini masdar aslinya ada taknya dia. Zaki tazkiyah. Tazkiyatan. Nah, sudah ada taknya di sananya. Dihilangkan taknya tidak boleh. Karena asli sama kayak syajaratun. Sama dengan jabalun. Sama dengan apa? Apa itu? Banyak sekali. Fatimatun, Fatimatun misalnya. Jadi ini asli taknya. Jadi tidak bermakna satu kali enggak. Asli tazkiyah ini bermakna suci, mensucikan. Mensucikan. Nah, bagaimana biar menjadi satu kali makna, satu kali mensucikan? Maka satu kali pembersihan kita tambahkan kata wahidah dan karena maknanya satu, wahidah itu mana satu. Tambahkan ya, jadi wahidatan, wahidatan. Itu aja bahasa kita, tidak jauh beda. Wahidatan. Ya, ini ya, sekarang baru bermakna satu kali kejadian. Ya, tazkiyatan kapan bermakna satu kali kejadian tambahkan wahidatan. Kalau di sini enggak, harus ditambahkan tak di akhirnya. Mudah soalnya. Tazkiyah itu artinya apa? Mensucikan, membersihkan. Makanya kan diartikan rekomendasi, ya enggak? Karena seorang jika memberikan fulan tazkiyah rekomendasi itu dia mensucikan dia anak itu, membersihkan dia dari persangkaan yang jelek yang membuat dia tertolak nantinya. Okay, kalau belajar ke luar negeri, ke Timur Tengah, membutuhkan tazkiyah. Bahwasanya anak ini baik akhlaknya, semangat anaknya. Jadi dinafikan, dibersihkan anak ini dari sifat tidak baik, dari sifat tidak malas, sifat malas dibersihkan. Makanya tazkiyah bahasa Arabnya rekomendasi. Karena seorang yang terus rekomendasi itu membersihkan dia orang orang semangat, bukan orang yang malas. Dia orang yang baik, bukan orang yang tidak baik. Misalnya Bapak Sobat, ini marah ini maknanya jelas, suasana jelas, tata cara buatnya jelas juga. Silakan dipahami dan dihafalkan. Di sini ada contoh daraktul kalba darbatan. Nah, daraktul kalba, aku memukul anjing. Darbatan apa? Satu kali pukulan. Karena di sini wazannya fa'latan. Terus contohnya daraktul. Daraktul kalba darban. Daraktul kalba darban. Ini belum bermakna satu kali. Ini hanya menguat nanti. Aku sungguh pukul anjing. Ini maknanya kalau dia tidak pakai tak. Alangkah jauh bedanya dengan tak dan tidak ada taknya. Sekarang kita coba tambahkan tak. Maknanya adalah darbatan. Ini maknanya aku pukul anjing satu kali pukulan. Kalau pakai darbatan. Karena kekuasaan fa'latan, masdar, isim, marrah. Tapi kalau pakai ini,
Dan sekali kejadian dia mengeluarkan saja, sungguh aku pukul anjing. Dan berbeda maknanya, dalam kata dengan tidak penting sekali. Baik, kita lanjutkan. Contoh berikutnya, uzakika tazkiyatan wahidatan, aku suci, aku bersihkan engkau satu kali pembersihan. Atau kalau bahasa rekomendasi, aku berikan kau rekomendasi satu kali rekomendasi. Tazkiyah ini dia membersihkan kepada hal-hal yang sifatnya maknawi, tidak kelihatan, seperti hati, iman, ruh. Tapi kalau mensucikan, membersihkan kotoran, ini lain bahasanya. Ini kan atau haram atau dikitas atau tegas kuasa legisi misalnya. Nomor 6, poin yang terakhir dalam bahasa masdar, isim hai'ah. Hai'ah artinya keadaan. Isim hai'ah, isim yang menunjukkan keadaan ketika terjadinya sebuah pekerjaan. Nah, memang ketika sebuah pekerjaan terjadi ini banyak, banyak sesuatu di sekitarnya. Ketika pekerjaan terjadi, banyak sesuatu terjadi. Misalnya kerja bakti, pekerjaan, banyak sesuatu terjadi ketika kerja bakti. Cuaca lagi mendung-mendung, ya kan? Bisa saja. Atau keadaan angin lagi berhembus, kan begitu. Kadang ketika panas, begitu. Ketika hujan, banyak kejadian. Ini pembahasan. Sehingga kita mau bilang apa itu sudah semua tertata rapi dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab nahwu ini. Termasuk isim hai'ah. Nah, ini isim hai'ah hanya dibuat dari fi'il 3 huruf dan ikut wazan fi'latan. Jadi isim hai'ah ini hanya 3 huruf saja, enggak bisa lebih dari 3 huruf. Dan wazannya sama dengan isim marfu', hanya saja dia di kasrah awalnya. Fi'latan. Kalau isim marfu' apa di fathah? Fa'latan. Oke, isim marfu' di fathah, isim hai'ah di kasrah, fi'latan. Contoh, jalastu jilsatal ulama'i. Aku duduk, jalastu artinya aku duduk. Jilsata ini karena ikut wazan fi'lata, isim hai'ah keadaan artinya, berarti maknanya aku duduk seperti keadaan duduk para ulama. Itu artinya aku duduk seperti duduknya para ulama. Baik, selesai pembahasan isim jamid dengan dua pembagiannya. Tentunya pendek pembahasannya, masdar yang banyak pembahasannya dengan berapa nih? 6 poin ya, diafarkan dalam pembahasan masdar. Sisanya insyaallah kita akan bahas isim mustaq dengan berbagai macam pembagian. Ada berapa? Ada 8 isim mustaq. Begitu. Ini pembahasan ini akan ketemu di tasrif fa'ilul fa'lan dengan pembahasan yang berkelanjutan seperti kayak wazan ziyadah tambah huruf fa'ala ya fa'il ada. Jadi kayak yang baru di sini yang penting adalah seperti isim hai'ah, isim marro, ini penting. Masa sinar ini yang penting di sini karena ini yang baru. Kalau yang di tasrif nanti kita mau semua yang lain ini. Ada fi'il 3 huruf, ada yang 4 huruf, kita mau di sana nanti. Di tasrif. Dan kita masih di tasrif fi'il 3 huruf. Iya. Ada yang menanyakan, silakan. Hari ini agak sebentar karena ada keperluan, insyaallah kita cukupkan sampai setengah jam, insyaallah. Siang ada pertanyaan. Ini kita pelajari setelah dilihat sedikit satu lembar atau semuka, kadang semuka. Bahkan cuma beberapa poin setiap hari. Namun kalau setiap hari cicil banyak jadinya. Ini makanya butuh di bawah aja.
wajar. Karena kalau untuk memahami hari ini sebenarnya tidak sulit, mudah aja, sedikit aja kok. Cuman satu muka ada berapa poin, 3 poin, 2 poin, hari ini aja mudah, ringan. Namun beratnya memang karena dicicil banyak jadinya. Bayangkan setiap hari dan kita balas setahun, setiap hari setahun. Bayangkan coba, satu tahun setiap hari, berapa hari berarti? Setahun itu berapa hari ya? Setahun 360 hari. Itu berarti pengalamannya ya. Lumayan sekali perjuangan betul. Ini mau setahun cepat, ini berarti tahun setahun cepat santri. Santri kalau cepat, satu tahun bisa. Dengan nahunya, sorotnya, kesekatannya, bisa bagi kita setahun. Dengan itu yang kayak tetap sekarang. Bagi kita yang mau bekerja ini, boleh bertahun, tiga tahun, boleh, siap kita mengajar. Iya, ini orang lagi. Ini habis, kurang lagi nanti. Kurang lagi kita. Tapi kita bisa insyaallah. Cuman kalau yang ingin bisa, udah, tidak ada yang perlu dipesan kecuali apa tadi, kuasai sebelum yang sudah dipelajari, kuasai aja. Mewajah, kita cari waktu yang pas, dan waktu yang pas di mewajah apa yang perlu di apa, hafalin. Paham, soal paham, tapi untuk menguatkan hafalan ini yang masih butuh waktu banyak, untuk mewajahnya, mengembalikannya lagi, adalah pelafat ini berapa, ini silakan aturkan waktunya setiap harinya. Insya Allah cukup, setahun kita akan bisa. Jadi kuncinya adalah mungkin bahasa orang kepala. Mungkin itu kita keluar kepala. Istilah kita ya keluar kepala. Keluar kepala. Maksudnya kalau disebut apa itu isim jabar? Iya, langsung ingat. Apa jatuhnya? Misalnya gitu. Bisa sebut jabar. Apa itu mu'annas hakiki? Oh, manusia dan hewan. Contohnya Fatimah. Itu namanya mungkin namanya. Jadi menghafal apa namanya? Ya, tidak kayak Al-Quran, ya, Al-Quran, lafal-lafalnya apa yang siapa. Ini kan baca sambil senjati berbaring, ada dua macam, ada tiga macam, apa gitu. Definisinya adalah isim yang menunjukkan musyir dan hewan, begitu, dalam lafalnya. Jadi kita mantap aja, walaupun hanya setahun, bisa dengan dihafalkan. Kapanpun dihafalkan, silakan akan bisa dikuasai dalam secepatnya. Baik, insyaAllah, terus ini. Apa-apa? Alhamdulillah, asyukur. Terima kasih. Terima kasih. Baik, aku tak pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.